Perkenalkan, nama saya Zulfal yang Mumtaza dari kelas 8. Saya akan meresensikan film yang berjudul Spirit Away. Pertama, ada identitas film, judul Spirit Away atau Sentoujiro no Kamikakushi. Genre fantasi atau family. Sutradara Hayao Miyazaki. Produser Toshio Suzuki. Penulis Hayao Miyazaki. Perusahaan produksi Studio Ghibli. Distributor Toho. Tanggal rilis 20 Juli 2001. Durasi 125 menit. Negara Jepang. Bahasa Jepang. Berikutnya ada orientasi film. Spirit Away adalah sebuah film tahun 2001 yang disutradarai sutradara anime dan mangaka Jepang Hayao Miyazaki yang dibuat di studio Ghibli. Spirit Away dirilis di Jepang pada Juli 2001, menarik penonton sebanyak sekitar 23 juta dan meraup pendapatan terbesar 30 miliar yen, mengalahkan Titanic untuk menjadi film tersukses dalam sejarah Jepang. Film ini memenangkan penghargaan Oscar pada tahun 2002 dalam kategori film animasi terbaik dan menjadi anime pertama yang meraih penghargaan dalam kategori tersebut. Film ini juga memenangi penghargaan Beruang Emas pada Pesta Film Internasional Berlin 2002. Berikutnya ada sinopsis film. Spirit Away mengisahkan petualangan magis gadis 10 tahun bernama Chihiro. Perjalanan dimulai ketika ia terpaksa mengikuti ayah dan ibunya untuk pindah domisili ke wilayah baru. Di tengah perjalanan mereka tersesat, mobil yang dikemudikan oleh ayah Chihiro memasuki sebuah hutan misterius dan berakhir pada sebuah bangunan dengan terowongan. Mereka memutuskan untuk menelusuri terowongan itu dan menemukan sebuah taman ria terbengkalai dengan padang rumput yang luas. Ayah Chihiro kemudian mencium aroma